Hai teman-teman, kembali lagi di AdvoS, Podcast Edukasi Hukum Masa Kini. Nah, hari ini gue, Meisha, ditemenin partners gue, ada Kiara. Halo. Ada juga Fabian. Hai juga. Nah, di episode kedua kita kali ini bakal masih bahas tentang pro bono nih. Judulnya, gimana sih mengatasi pro bono di lapangan? Penasaran kan gimana praktik pro bono pada kenyataan di masyarakat? Jadi langsung aja yuk buat kali ini. Sebelumnya masih inget dong bahasan kita di podcast yang sebelumnya? Ingat dong, tapi kira-kira implementasinya tuh sama nggak sih atau udah sesuai nggak sih dengan peraturan yang ada? Nah itu dia guys, ternyata ya praktiknya itu di lapangan dan peraturannya itu belum sesuai loh. Duh, bener banget. Jadi berdasarkan hasil riset MAPI FHUI ini, aka Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, dari 300 responden itu yang berprofesi sebagai advokat atau lawyer, ada juga ada 31,1% yang menyatakan bahwa mereka tuh sama sekali nggak pernah ngelakuin pro bono setiap tahunnya. Itu kan lumayan parah banget ya, dihitung-hitung berarti sama sekali tuh setiap tahun nggak pernah ngelakuin pro bono, bahkan sehari pun gak pernah, padahal setahun tuh lumayan panjang juga ya. Iya, berarti praktik pro bono di lapangan masih beda ya sama ketentuan yang ada. Bener banget, padahal pro bono kan wajib ya, ada di pasal 22 UAD Advokat sama ada juga di pasal 7 kode etik advokat tuh. Bahkan di peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 1 tahun 2010, advokat wajib untuk pro bono tuh 50 jam setahun dan itu baru minimal. Hah? 50 jam berarti lumayan banget ya, kalau 50 jam tuh bisa lebih dari 2 hari gitu kan. Dalam setahun lagi. Padahal itu minimal. Padahal ya, manfaat advokat ngelakuin pro bono tuh banyak banget. Yang pertama tuh menurut kita bakal bisa membantu menjawab permasalahan ketimpangan hukum di Indonesia. Terus bisa juga nih membantu menghadirkan kembali wajah hukum di masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus bisa juga nih sebagai sarana mencari pengalaman, pendidikan, sama bisa juga untuk melatih kemampuan advokat. Bener banget nih, terutama buat advokat-advokat junior dan untuk kita-kita nih yang baru mau terjun ke dunia perlawyeran. Lo ya? Kepala nih jadi lawyer. Amin. Bener banget loh, terus bisa juga untuk meningkatkan peluang dan perekrutan partner atau advokat baru. Karena kan praktik pro bono ini kalau dibangun dengan kuat dan konsisten itu bisa jadi poin lebih buat advokat ataupun law firm itu sendiri. Terus juga bisa jadi sarana publikasi dan peningkatan citra loh. Bener, karena secara nggak langsung dapat memotivasi advokat lain untuk melakukan hal yang sama. Sama terakhir nih, meskipun masih banyak manfaat-manfaat lain yang disadari maupun tidak, pro bono tuh bisa untuk membangun kerjasama dengan anggota komunitas legal usaha. Wah, tapi pasti pada bertanya-tanya kan, kalau nggak sesuai implementasinya dengan aturan yang berlaku, ada nggak sih sanksi buat para advokat yang melanggar ketentuan tersebut? Sanksinya tuh ada nggak ya? Iya nih, gue penasaran ada nggak sih? Nah, jawabannya itu sebenarnya adalah ada. Nah, udah ada sanksi nih sebenarnya yang mengatur secara khusus atau sanksi untuk advokat yang melanggar ketentuan 50 jam per tahun itu. Oh iya, baru tahu gue. Iya ding. Oh, gue inget. Jadi, setahu gue nih ya, jadi ada tuh sanksi yang udah diatur di pasal 14 PP nomor 83 tahun 2008, yaitu berupa yang pertama itu ada teguran lisan. Jadi langsung ditegur nih advokatnya. Terus yang kedua itu teguran tertulis, bisa berupa surat kayak gitu, terus atau kayak peringatan lainnya yang berupa tertulis. Terus yang ketiga itu ada pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir itu bahkan bisa diberhentiin tetap dari profesinya. Jadi benar-benar udah nggak boleh jadi advokat sama sekali, udah nggak boleh beracara juga. Jadi benar-benar udah nih stop jadi advokat. Tapi sanksi tersebut tuh nggak dijatuhin sama pemerintah atau negara sih. Jadi ada yang aturnya gitu dari organisasi advokatnya sendiri. Jadi masing-masing dari instansinya gitu. Jadi untuk pertanyaan adakah sanksi bagi advokat yang melanggar kewajiban menangani kasus pro bono sebanyak 50 jam setahun adalah udah ada ya sebenarnya. Tapi ya pada kenyataannya implementasinya sih belum sesuai gitu ya. Benar banget. Tapi sebenarnya mungkin aja ini tuh disebabkan oleh nggak adanya parameter atau spesifikasi dari praktik pro bono itu sendiri loh. Kayak apa sih sebenarnya yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai praktik pro bono tuh?
Benar banget nih. Jadi kan kita nggak tahu ya apakah dari advokasi publik itu juga dapat terhitung sebagai praktik pro bono atau enggak. Kita tuh benar-benar nggak tahu karena emang buat parameternya itu belum diatur jelas minimalnya, maksimalnya, dan kayak apa sih yang dianggap pro bono dari praktik-praktiknya itu. Benar nih. Jadi kurang ada kepastian ya mengenai apa sih yang dianggap sebagai praktik pro bono dan apa praktik yang selain pro bono itu kayak gimana. Benar banget tuh, Pak. Nah, sebenarnya sanksi ini juga diatur lebih jelasnya itu dalam organisasi advokatnya juga, kayak contohnya di Pradi. Oh iya, benar banget. Jadi di Pradi itu setahu gue tuh udah ada yang, jadi mereka tuh udah menganggap sanksi itu tuh udah ada. Jadi dari peraturan-peraturan itu tadi udah tegas ya diatur dari pasal 14 PP nomor 83 tahun 2008 tadi. Tapi ya kan balik lagi ke organisasi advokatnya sendiri. Kayak misalkan Pradi, dia tuh udah ada implementasinya. Kayak misalkan pemberlakuan sanksi tertulis atau lisan itu tuh setahu gue udah ada. Jadi balik lagi ke organisasi advokatnya mau implementasi dari pemberlakuan sanksinya itu seperti apa. Wah, bentar-bentar. Berarti implementasi sanksinya ini bisa beda-beda dong ya? Kayak dari organisasi satu dan organisasi advokat lainnya gitu? Mungkin bisa sih, karena kan emang di Indonesia tuh belum ada unifikasi organisasi advokat ya? Gitu. Tapi gue penasaran deh, kalau advokat itu sebenarnya boleh nggak sih nolak pro bono? Tergantung sih. Untuk menolak permintaan pro bononya sih berdasarkan pasal 12 PP nomor 83 tahun 2008 itu nggak boleh. Tapi ada kalanya seorang advokat menolak penanganan suatu kasus. Hal ini boleh aja dilakukan. Berdasar kode etik advokat sih gue udah diatur mengenai hal itu. Oh gitu, baru tahu loh gue. Iya, alasan yang bisa diajukan tuh kalau emang kasusnya nggak ada dasar hukumnya. Atau kalau advokatnya tuh nggak punya keahlian di bidang kasus tersebut. Ya selama alasannya udah diatur sih ya bisa-bisa aja. Iya sih benar. Jadi kayak misalkan gue nih, gue masyarakat yang kurang mampu gitulah ya. Terus udah nyiapin semua nih KTP, terus KTM, keterangan tidak mampu dari kelurahan dan sebagainya macamnya. Terus butuh banget nih suatu advokat yang kiranya bisa menolong kasus yang bakal gue tangani nanti. Nah, kita datang ke advokat minta tolong, tapi baru datang ujuk-ujuk datang tiba-tiba ditolak gitu. Kan agak sakit hati juga kan kalau jadi orang kayak gitu. Nah, baiknya sebenarnya direferensikan aja sih ke rekan atau partner yang menguasai bidang atau isu tersebut nggak sih. Jadi nggak ada klien yang datang atau calon klien yang datang langsung ditolak, oh nggak bisa nanganin kasus ini, itu kan nggak boleh juga ya kalau kayak gitu. Gitu. Berarti sebenarnya boleh untuk menolak satu kasus, tapi nggak boleh untuk menolak permintaan pro bononya itu ya. Permintaan secara cuma-cumanya itu nggak boleh sebenarnya ya. Benar. Oh gitu, yang baru loh nih. Gue juga baru tahu pas ngobrol-ngobrol dengan kalian kok. Iya nih, hari ini tuh benar-benar insightful and discerning banget. Jadi gue jadi banyak banget tahu hal-hal baru dari kalian, dari ngobrol-ngobrol juga. Nah, makasih banget nih buat teman-teman yang udah datang di sini, udah teman-teman online juga yang udah nonton ini sampai habis. Semoga bermanfaat nih bincang-bincang cantik kita hari ini, terutama buat abang dan mbak advokat di luar sana nih. Semoga bisa jadi pemantik gitu kesadaran untuk pro bono. Dan sekian aja sih dari gue, Kiara, dan Fabian serta partner-partner advokat lainnya. See you later. Makasih. Terima kasih.